Sebuah truk pengangkut tanah menabrak seorang bocah perempuan berusia 9 tahun. Akibat insiden itu, bocah berinisial A mengalami luka parah di bagian kaki. Peristiwa yang terjadi pada Kamis, tanggal 7 November tahun 2024, di Teluk Naga, Tangerang itu memicu emosi warga. Warga merusak hingga membakar truk pengangkut tanah yang terlibat kecelakaan. Bahkan warga juga menghentikan dan merusak truk lainnya yang melintas di Jalan Raya Kosambi. Warga yang terlibat kericuhan mengaku kesal terhadap pengemudi truk yang tidak mematuhi aturan jam operasional. Warga mengamuk dan bersikap anarkis dengan melemparkan batu saat polisi mengamankan sang sopir truk. Lantaran situasi yang tak kondusif, polisi sempat melesatkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Namun, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Jati Wiyoto Abadi memastikan saat ini kondisi di lokasi kerusuhan sudah kondusif.